kita awali dari belakang. Ini paling bawah buat penyangga. Pinter. Lanjut ya. Siang lurus. Kita taruh sini. Diputer sampai merah bertemu dengan merah. Kalau sudah, kita lanjut ke siang paling panjang. Siang paling panjang. Kita ke sini. Kalau sudah terakhir siang bentuknya paling kecil, paling pendek. Kalau sudah kita simpan dulu. Kita tata yang sebelah, kita belakang yang satunya. Yang ada lubangnya kita taruh di bawah, paling bawah. Ini taruh paling bawah. Yang lubangnya di tengah kita taruh di tengah. Yang lubangnya satu paling atas kita taruh di atas. Kita mulai. Lanjut ke yang bulat, yang besi yang bulat. Nah, yang besi yang bulat itu tinggal menggabungkan, sudah ada warnanya. Nanti tinggal hijau bertemu dengan hijau, oranye bertemu dengan oranye. Dan satu lagi merah bertemu dengan merah. Ini ditaruh mana aja boleh, ditaruh atas boleh, ditaruh yang di bawah juga boleh. Selanjutnya nanti ada warna putih bertemu dengan putih. Merah marun bertemu dengan merah.
marun. Dan yang terakhir, abu-abu bertemu dengan abu-abu. Ini ada empat buat penyangga di belakang, paling bawah belakang. Ini ukurannya sama keempat-empatnya ini. Dan ini sudah ada warnanya, tinggal menggabungin satu sama lain. Ini ada oranye, kita gabungkan dengan yang warna oranye. Ada hijau, kita gabungkan dengan warna hijau. Ada merah, kita gabungkan dengan warna merah. Selanjutnya kita baut juga yang bagian bawah. Sudah. Kita taruh. Kita pasang yang bagian paling bawah buat penyangga. Pasang yang bagian atas. Untuk yang bagian besi yang bulat bagian bawah, kita pasang paling belakang. Jadi kita masukin bannernya dulu, lalu yang di atas dulu yang dipasang, yang bawah paling terakhir. Kalau posisi sudah seperti ini, kita tinggal memposisikan berdiri. Mengurut, kan?
dewe. Thank you.